Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Giri Purnama Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah produk wireless charger dari Fantasi. Ya, jadi wireless charger ini akan saya sematkan ke iPhone 6 saya ini. Jadi iPhone sampai versi terbarunya pun belum mensupport adanya wireless charger. Nah, dengan mengakalinya melalui produk triparty, Fantasi wireless charger ini dimungkinkan iPhone 6 saya ini dapat di-charge powernya menggunakan wireless. Jadi kelebihannya tanpa kabel tentunya. Ya, ini produknya Fantasi wireless charger yang saya beli melalui toko online. Komplit. Ini receivernya, sedangkan ini adalah chargernya. Itu hanya Rp60.000 saja. Ya, diantar dengan Gojek. Jadi total Rp75.000 sampai ke tempat saya. Di sini tertulis E5 ya. Namun sebenarnya kalau baca dari produknya sini, ini juga support untuk E6 ya. Terlihat dari bagian transmitternya ketulis di sini ya. Wireless charging receiver, receivernya for iPhone 6, 5, 5S, 5C ya, namun belum support iPhone 7. Oke, ini bagian receivernya, ini adalah chargernya. Oke, coba kita buka, kita coba implementasikan. Kita buka dulu bagian receivernya. Cara memasangnya adalah dengan sini ada portnya ya, biasa kita masukkan ke bagian port dari iPhone kita. Ini taruh di belakang. Ini sayangnya ini juga menutupi logo Apple-nya ya. Nah, untuk biar tidak bergerak-gerak, bisa dengan cara di kita lem dengan double tip atau kita jepit dengan casingnya ya, casing handphone, casing case-nya ya. Seperti ini ya. Kalau kita punya casing handphone model belakangnya ada lubangnya nih, sehingga terlihat logo Apple-nya, sekarang terhalang sedikit oleh receiver dari wireless charging ini. Ini sudah kita pasang. Nah, sekarang kita buka bagian wireless charger-nya. Ini yang akan menginduksi ke bagian receiver. Aja yang ada di dalam paket ini. Nah, ini adalah alat chargernya ya, ringan. Ini adalah kabel USB, micro USB yang kita hubungkan ke port USB komputer maupun power supply USB ya. Jadi lima, lihat di sini spesifikasinya, inputnya 5 volt 2 ampere, outputnya 5 volt 1 ampere ya, dan jaraknya sekitar 8 mm. Jadi harus pastikan ketebalan casing kita tidak boleh di atas 8 mm ya. Ini tidak boleh di atas 8 mm
8 mili nih. Maksimal harus di bawah 8 mili. Kalau terlalu tebal nanti ditakutkan induksinya akan terganggu ya. Nah, untuk cara implementasinya mudah sekali ya. Ini tadi saya nggak akan menggunakan kabel USB ini, tapi saya akan menggunakan kabel USB yang sudah ada. Ya, kita tinggal tancapkan saja ke bagian belakang. Nah, ini akan terlihat menyala merah. Nanti kalau alat ini bekerja, itu akan terlihat berwarna biru. Ya. Kita coba praktekkan. Ya, tanpa kabel, letakkan di atasnya, terlihat akan warna biru. Ini terlihat sudah tercas. Nah, ini mungkin salah satu kekurangannya ya, kalau kita meletakkannya kurang tepat, maka dia akan terlihat hidup mati seperti kabel USB yang kurang kita tancapkan. Ini harus posisinya harus pas agar tidak hidup mati. Ya, jadi kita tidak bisa sembarangan meletakkan iPhone kita di perangkat chargernya. Jadi harus benar-benar tepat sehingga terlihat warna birunya ini stabil ya, tidak hidup mati. Nah, sekarang kita sudah memiliki iPhone 6 dengan fitur wireless charging ya. Jadi fleksibel, tinggal kita letakkan saja, kita tinggal tanpa perlu repot mencari kabel, maka iPhone kita dengan sendirinya akan tercas ya. Demikianlah review singkat saya mengenai produk Fantasy wireless charger ya. Murah meriah, tapi menurut saya ini lumayan bagus ya, dengan beberapa kekurangannya ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Silakan bila ada pertanyaan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan jangan lupa untuk subscribe. Dan bila berkenan men-share-nya agar saya dapat terus berkarya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.